aku mau jajan ciki ini sama ini ah. Yuk bayar. Ibu, ini totalnya kita jadi berapa? Jadi 15.000. Oh, 15.000. Dompetnya kok nggak ada ya? Ha, iya. Iya. Bukannya tadi ada di kamu ya? Iya, tadi ada di aku, tapi nggak ada. Kayaknya jatuh deh. Ya udah, Syek, kita cari dulu yuk. Ibu, dompetnya nggak ada. Gimana ya? Ha, nggak ada? Iya, nggak ada. Ibu, maaf, kita nggak jadi beli ya. Udah, nggak apa-apa. Aduh ya, Ibu, maaf, kita nggak jadi beli. Dompet siapa, Nindra? Lumayan buat jajan. Hari ini buat beli es krim, dimsum, pisau. Wah, lumayan. Kebetulan lagi gak ada duit. Ih, kok mereka ngambil dompet orang? Maaf kan, saya izin tanya, tadi kalian mau dompet yang jatuh ya? Oh enggak, ini dompet saya. Enggak, itu benar dompet kalian? Benar kok, benar. Emang kenapa? Tapi tadi aku lihat kok di sini sekalian ngambil dompet. Ah, enggak berarti kan? Nah, benar ada bukti enggak? Ya udah, kalau itu emang dompet kalian, tapi kalau misalnya itu dompet orang lain harus dibalikin loh. Enggak, ini masih takut ya? Iya. Duh, dompetku mana ya? Ih, kok gak ada? Dimana ya? Apa di tas? Di tas juga gak ada. Dimana ya? Kenapa sih? Dompet gue hilang? Iya? Lihat gak? Dimana ya? Bang, bener jalan? Bener, tidur di sini. Jalan-jalan? Tama, jalannya. Bapak yang tadi kita aku. Bapak kita aku. Apa balikin ya? Iya. Ya, bener apa? Bapak kita juga hilang. Yaudah, tadi Pak Prata mau balikin. Oh, kita balik ya? Kita lihat dulu. Nah, banyak. Isi Elva. Oh iya, ini aku kenal. Oh yaudah, kita ke kantin. Siapa tahu kita ketemu. Itu apa itu? Punya lu bukan, Sat? Oh ini punya aku. Wah, ini hidayah. Harganya gak jadi. Untuk kita mau kembali ke dompetnya. Isya, lagi apa Isya? Aku lagi nyari dompet, kita hilang dompetnya. Iya, dompet Isya hilang. Ada lihat gak dompet Isya? Dompet yang warna apa? Warna pink. Oh, yang tadi Isya yang ambil, bukan? Nah iya, Wis, kalian nemu di mana? Tadi aku nemu di situ. Oh iya, makasih ya udah nemuin dompet aku. Iya, gak apa-apa. Iya. Kalian lagi apa? Ya, tadi aku kehilangan dompet, terus mereka nemuin dompetnya. Alhamdulillah, kayak gitu, gak ada yang enggak, alhamdulillah ya. Kalian karena udah nemuin dompetnya, gimana kalau aku traktirin es krim? Ayo ya, es krim. Boleh. Kita ikutan boleh nggak? Boleh. Kita ayo yuk kita beli. Kita harus menunjukkan sikap kejujuran dalam niat kita, perkataan kita, maupun tindakan yang kita lakukan.
karena kejujuran akan mendatangkan pertolongan dari Allah, mendapat kepercayaan, juga menyenangkan kebanyakan. Masih banyak lagi manfaat yang bisa kita ambil dari kejujuran. Seperti kata Sayyidina Ali, orang yang berkata jujur akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, kepercayaan, yang kedua, cinta, dan yang ketiga, rasa hormat. Terima kasih.